Konbanwa. Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, gue pengen kasih sharing ya, sebuah cerita yang stupid. Jadi gue baru tahu bahwa earphone HP gue itu kalau ditancapkan di handphone itu gue bisa ngambil video yang audionya itu direkam dari mic ini. Parah ya gapteknya. Ya seperti yang kalian tahu ya, gue video editor, tapi gue kalau di tempat kerja itu kerjanya bukan pakai handphone ya untuk ngerekam, jadi kita pakai kamera gede gitu ya. Jadi gue nggak pernah kepikiran buat ngambil video pakai handphone dan mikirin mic-nya itu kayak gimana. Oke lah. Langsung aja ya, hari ini kita pengen belajar tentang kosakata Jepang bagian tubuh. Nah, kita mulai dari tangan. Tangan dulu ya. Tangan itu bahasa Jepangnya tahu enggak? Pasti tahu ya. Te. Te. Yang berikutnya ini punggung tangan namanya. Bahasa Jepangnya te no ko. Te no ko. Te no ko. Oke. Telapak tangan bahasa Jepangnya te no hira. Te no hira. Nah, berikutnya adalah jari. Jari itu jari apapun ya, mana saja itu bahasa Jepangnya adalah yubi. Yubi. Nah, di bahasa Indonesia kan juga ada ya dari jari jempol, telunjuk, jari tengah gitu ya. Nah, di bahasa Jepang juga ada. Jempol itu bahasa Jepangnya oyayubi. Oyayubi. Berikutnya telunjuk hitosashiyubi. Hitosashiyubi. Kalau kalian lihat ini kanjinya menarik sekali sebetulnya. Yang berikutnya, berikutnya adalah jari tengah. Jari tengah itu bahasa Jepangnya nakayubi. Nakayubi. Berikutnya jari manis kusuriyubi. Kusuriyubi. Nah, yang terakhir adalah jari kelingking ya, jari kecil koyubi. Koyubi. Bukan jari kecil sih ya, jari kelingking. Kelingking, jari kecil, yang mana yang benar ya. Oke, terus yang berikutnya, ini apa guys? Kuku. Kuku bahasa Jepangnya tsume. Tsume. Nah, gunting kuku apa bahasa Jepangnya? Tsume kiri. Tsume kiri. Jadi tsume kiru. Jadi gunting kuku. Tsume kiri ya. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir adalah pergelangan tangan. Pergelangan tangan itu bahasa Jepangnya tekubi. Tekubi. Oke, teman-teman. Sekian untuk hari ini. Next time kita bakal belajar lagi tentang kosakata Jepang yang baru. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mata tsugi no douga de oishimashou. Jane.